Salam sehat dan salam inspiratif buat kita semua. Sekarang yang lagi in adalah isu tentang intoleransi. Kalau dari Sabang sampai Merauke memang tidak bisa dilepaskan dengan namanya suatu keragaman. Bangsa kita bangsa yang berbineka, artinya bangsa yang beragam. Nah, sekarang tinggal bagaimana mewujudkan suatu keragaman dalam sebuah ruang lingkup yang disebut multikultural. Sehingga kata intoleransi ini menjadi sesuatu yang dapat dinetralisir. Dan memang idealnya harus kita buang jauh-jauh sikap itu. Tapi kita tunjukkan bagaimana kita harus toleransi antar satu dengan yang lain. Toleransi tidak hanya dalam hal agama atau keyakinan, tetapi apa yang kita miliki ini juga bisa menjadi satu yang mesti kita upayakan untuk selalu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, kembali pada pokok bahasan tentang mewujudkan multikultural. Ya, sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia kan memang dari Sabang sampai Merauke, ya, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, termasuk bahasa di dalamnya. Nah, apabila perbedaan ini tidak dihargai, tentu dapat mengganggu stabilitas nasional. Ya, munculnya gerakan-gerakan yang menjadikan suatu rintangan atau penghambat pemersatu bangsa. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem pendidikan yang mampu mewadahi dan mampu menjembatani antar sesuatu yang berbeda tadi. Kata lain adalah pendidikan multikultural. Nah, bagaimana ini bisa kita terapkan khususnya dalam pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah atas, bahkan sampai tingkat universitas. Nah, kembali pada subkata kuncinya, bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan semangat persatuan di balik keragaman Indonesia. Adanya pendidikan multikultural ini hendaknya mampu menjawab apa yang sekarang sedang terjadi, bahwa isu-isu yang diangkat adalah sara. Karena memang itu sangat rentan. Dan menjadi hal yang mudah ketika kita memiliki sikap egosentris yang tinggi. Nah, selain itu, adanya pendidikan multikultural ini juga menjadi akses penting untuk mencapai suatu titik di mana pendidikan ini memberikan output, yaitu berupa pendidikan karakter. Ini kan, dia ada pendidikan karakter, literasi, dan numerasi. Ini kalau dalam AKM. Ya, sebenarnya sudah banyak institusi ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan seperti ini. Cuman pada level pendidikan dasar dan menengah, murid belum banyak terpapar tentang pendidikan multikultural ini atau pendidikan budaya. Belum semua siswa bisa merasakan bahwa sebenarnya perbedaan ini bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai aset atau kekayaan. Namun justru kita harus bangga karena perbedaan inilah yang membuat negara kita menjadi terkenal, yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Sebagai contoh, mungkin barangkali siswa di Aceh pernah mengalami interaksi secara langsung dengan teman-temannya yang ada di Papua Barat. Semakin dini pemahaman pendidikan multikultural, semakin mudah pula mencegah ancaman perpecahan di masa mendatang. Dengan ruang lingkup situasi yang berbeda dan budaya yang berbeda, diharapkan anak bisa langsung berinteraksi dan tahu mereka akan mengenal lebih dekat. Nah, sama dengan kalau kita sedang memberikan pembelajaran kepada anak didik, dan kita ajak mereka bereksplorasi untuk bisa mengenal karakter satu dengan yang lain. Bukan hanya diberikan muatan pembelajaran, muatan pengetahuan, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan sikap-sikap mereka, kita bisa menumbuhkan pendidikan-pendidikan karakter
yang nantinya memang mengacu pada suatu tingkat kesepahaman di mana para siswa ini tidak akan merasakan suatu apa ya, suatu sikap yang semata-mata tidak mereka sadari. Namun demikian, dari situ mereka akan semakin mengerti dan mengenal arti sebuah toleransi dan arti sebuah multikultural dari satu budaya ke budaya yang lain. Aku seorang Jawa, temanku seorang Madura, aku harus bagaimana? Nah, apa yang aku bisa pelajari dari mereka yang Madura? Apa yang bisa aku dari pelajari dari temanku yang Papua? Dan seterusnya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri peserta didik, ya, khususnya yang mereka di bangku sekolah dasar. Dan ini tidak hanya diwujudkan, bisa di apa ya, diwujudkan atau kita inginkan melalui ketika kita memberikan gambaran atau menerangkan seperti ini, tidak bisa. Tapi harus ada visualisasinya. Harus ada visualisasi. Dan contoh realnya itu menjadi lebih penting. Nah, kemudian apa kemudian yang harus kita lakukan? Di mana titik pentingnya pendidikan multikultural ini? Yang pertama, tekankan sikap empati. Di mana keadaan mental yang membuat anak-anak ini merasa mengidentifikasi dirinya dalam perasaannya dan mereka itu juga berbeda dengan yang lain. Kita ajari mereka untuk mengidentifikasi apa yang berbeda dan mengapa berbeda. Ini. Kemudian bagaimana dengan perbedaan ini? Dalam satu kerjasama bagaimana? Apakah kita harus saling pegang teguh pada pendirian? Dari sini kita memberikan contoh-contoh yang real pada anak-anak. Mengapa demikian? Karena apa? Sering kita dengar bahwa kelompok-kelompok tertentu atau di mana lingkungan yang tertentu jauh dengan pendidikan yang tertinggal ini merasa dianaktirikan. Sehingga mereka pun juga kesulitan untuk mengakses pembelajaran. Padahal setiap warga memiliki hak yang sama. Anak-anak haknya sama, hak belajar. Maka hak partisipatif harus diberikan kepada setiap peserta didik. Selanjutnya adalah dengan empati ini diharapkan menjadi dasar untuk bisa menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. Ya, bagaimana kita memberikan sebuah support kepada anak-anak dan motivasi agar tingkat percaya diri mereka semakin meningkat, mereka bertumbuh, mereka menjadi berbudaya, ya kan? Kemudian apa? Kita berikan wawasan kebangsaan, wawasan budaya, wawasan keragaman, wawasan kebinekaan. Nah, ini. Kenapa? Dalam hal ini interaksi langsung dapat membuat individu paham bahwa masing-masing kelompok itu memiliki hak yang sama sebagai umat manusia. Terkadang ini juga menjadi diskriminasi. Artinya apa? Terkadang anak-anak pun tersentil, oh di sana masih tertinggal pendidikan. Nah ini kita upayakan mereka yang tertinggal pun bisa berteman bagaimana dengan adanya media sosial dan seterusnya. Ini juga mewujudkan interaksi-interaksi baru. Ya. Kemudian apa? Integrasikan konten-konten pembelajaran yang diberikan. Nanti konten pembelajaran kita integrasikan atau bisa kita sebut sebagai literasi. Dalam hal ini apa? Contoh, kita ambil satu budaya ketika pada saat pembelajaran, kita ambil dari Bali. Kemudian kita eksplorasi konsepnya, kita kupas dari Bali itu. Dan apa yang bisa diperbuat oleh orang Bali untuk Indonesia? Kita kembalilah karena kita titik bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Nilai nasionalisme nanti kita angkat semua, baik dari nilai budaya, nilai spiritualnya bagaimana, nilai seninya bagaimana, ada semua. Nah, ini kita usahakan anak-anak mengenal dulu, mengenal dari mana, kemudian bagaimana. Nah, ketika kita sudah upayakan bagaimana, maka mereka akan lebih dominan, mereka akan berpikir mengapa demikian. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Sedangkan saat ini dengan adanya teknologi gadget, maka misalnya tari Bali semakin sedikit atau tari Bali ini semakin berkurang. Nah, apa peran teknologi untuk mengupayakan supaya tari Bali ini menjadi mencuat kembali, menjadi populer? Nah, inilah salah satu contoh-contoh kolaborasi interaktif.
Kemudian bila televisi didominasi oleh konten-konten dari sekitaran ibu kota, ya Bapak Ibu bisa menghadirkan kisah mengenai daerah atau kebudayaan lain misalnya. Contoh, ambil satu kearifan lokal di suku atau di pedalaman. Misalnya dalam YouTube saya, di itu saya mengambil beberapa video pembelajaran tentang suku, saya ambil di upacara adat apa, upacara adat Mapasila Katedong di Sulawesi, itu juga ada. Kemudian tentang kisah-kisah suku Dani, itu juga ada dari Papua. Nah, ini menyebabkan anak-anak kaya dan menyebabkan anak-anak sedikit demi sedikit mereka akan memiliki tingkat toleransi yang kuat, yang tinggi. Kemudian membangun pengetahuan. Seringkali hanya mengangkat sisi permukaan saja. Ya kan, budayaan tertentu, contoh tari Bali aja. Kita yang di Sumatera terkenal tari ini saja. Tari reog saja. Orang-orang Jawa terkenal dengan sikap lemah lembutnya, itu saja. Mengapa kita tidak mencoba dari ambil satu, misalnya suku anak dalam, di mana contoh nilai-nilai apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau kita hubungkan dengan saat ini, mereka hidup di hutan, tidak banyak vitamin, mengapa mereka terbebas dari COVID-19. Nah, ini adalah upaya-upaya yang kita bangun, bahwa sebenarnya apa, bagaimana interaksi manusia dengan alam, bagaimana interaksi manusia dengan Tuhan, bagaimana interaksi manusia dengan manusia. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sana, sehingga wawasan pengetahuan anak-anak ini juga semakin kaya. Kemudian apa? Kita biasakan menanamkan persamaan-persamaan universal. Di balik keragaman Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Dari manapun seorang berasal, dari manapun dia dibesarkan, semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang perlu dihargai dan dihormati. Jadi hak mereka kita junjung tinggi. Hak mereka harus kita penuhi. Nah, inilah yang menjadi sumber-sumber atau dasar-dasar di mana pentingnya pendidikan multikultural atau lain adalah untuk menjaga eksistensi keragaman yang menuju persatuan dan kesatuan. Dengan seperti ini, bangsa Indonesia akan menjadi semakin maju dan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berjiwa besar, bangsa yang berkarakter, dan berkarakter Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita, bisa kita lanjut pada edisi berikutnya. Semoga wawasan ini memberikan sedikit suntikan dan motivasi, membuka cara pandang kita, membuka cara berpikir kita, bahwa sumber belajar tidak hanya dari lingkungan kita, tidak hanya terbatas dari suku-suku tertentu atau budaya-budaya tertentu, terlebih bagaimana kita bisa mengenalkan satu yang tidak dikenal kepada anak-anak. Dan ini akan memberikan yang terbaik, membuat mereka menjadi termotivasi dan membangun nilai-nilai pendidikan karakter yang lebih baik. Salam inspiratif.